Harga gula pasir di Pasar Badak Pandeglang mengalami kenaikan harga sejak beberapa bulan belakangan. Di tingkat eceran harganya saat ini mencapai Rp19.000 per kilogram. Salah satu pedagang gula pasir di Pasar Pandeglang, Agus menuturkan jika harga gula naik secara bertahap dalam beberapa bulan terakhir. Dikatakannya, dengan harganya yang sekarang ini meroket, terkadang pembeli pun banyak yang mengeluhkan dan bertanya-tanya. Lanjutnya, dengan kenaikan gula pasir ini, agak mengalami sepi pembeli, menurutnya biasanya 50 kg dalam waktu 3 hari sudah habis terjual. Seperti diketahui, Badan Pangan Nasional menaikkan sementara harga acuan pemerintah gula konsums berlaku sejak 5 April tahun 2024 sampai 31 Mei tahun 2024. Hal ini menyusul permintaan Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia. Agus menyampaikan gula yang dijualnya merupakan gula kristal putih dari tebu yang merupakan produksi dalam negeri, hanya saja untuk pasokan yang masuk masih tidak menentu. Berdasarkan informasi yang dihimpun, penyebab harga gula pasir makin mahal di pasaran karena dipicu oleh stok gula yang menipis, importasi gula yang lambat diperparah oleh produksi dalam negeri yang cenderung stagnan. Menurut Agus, faktor harga gula pasir ini naik disebabkan oleh cuaca yang tak menentu dan kelangkaan bibit. Agus berharap harga gula yang saat ini melonjak tinggi bisa dapat kembali normal seperti biasanya, sehingga daya beli masyarakat untuk membeli gula semakin tinggi. Untuk harga gula saat ini lagi naik ya? Kalau naiknya sekarang berapa, Pak? Sekarang naiknya Rp19.000, dari standarnya Rp14.000. Udah berapa lama sih untuk naik ini harga? Sudah kurang lebih 3 bulanan lah, bulan naik. 3 bulanan. Jadi sebelum lebaran apa emang sudah lebaran? Sebelum lebaran. Udah ada kenaikan ya? Ada kenaikan. Di harga Rp19.000? Rp19.000. Nah, selain untuk sembako gula pasir ya, ada gula merah juga sama? Sama, gula merah juga sekarang lumayan tinggi. Terus kendang, kan kemarin itu kan kita di biasanya nggak jual Rp12.000 per kepala, sekarang mah nyampe 15-16 ribuan. Normalnya berapa gula merah? Kalau normalnya kurang lebih 8.000. 8.000, sekarang tembus jadi 18.000. 18.000. Seberapa? Satu, kata orang Sunda kata satu hulu lah. Sehulu. Kalau untuk gula pasir? Gula pasir per kilonya 19.000, dari standarnya 14.000. Nah, Kak Gus, untuk pembeli ada nggak sih mungkin nanya kok gula bisa naik gitu? Banyak yang komen, dalam arti kan kenapa sebab naik gitu. Apakah dalam tebunya langka apa gimana gitu, nggak tahu saya mau jualan. Ayo dong, kan udah.